Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WHO tahun 2014 menetapkan Indonesia peringkat kedua penyakit TB paru dan infeksi saluran pernapasan lainnya di bawah India. Dan di antara cara bagi kita untuk mengantisipasi, meminimalisir tumbuh kembangnya penyakit TB paru ini adalah melalui edukasi sosialisasi. Kalau kita semua sudah menyampaikan cara batuk yang baik dan benar, kita akan meminimalisir penyebaran TB paru di Indonesia, khususnya di kota yang kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara pada pagi hari ini adalah merupakan acara pencatatan rekor MURI untuk edukasi etika batuk dan bersin. Mungkin sebelum saya memulai, saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa itu batuk. Batuk adalah merupakan proses bisa fisiologis dan bisa proses patologis. Biasanya kalau ada batuk atau bersin merupakan salah satu tanda-tanda adanya infeksi saluran pernapasan. Yang paling utama adalah ingin memberikan sedikit informasi kepada adik-adik semua tentang bagaimana kita cara mencegah kita terkena penyakit. Atau nggak batuknya pakai mulut gini? Ketika kita batuk menggunakan tangan ini, bakteri tuberculosis ada di tangan kita. Cara edukasi batuk dan bersin yang baik ya, yang pertama pakai tisu kalau ada tisu. Menggunakan cairan yang berbasis alkohol. Ada desinfektan juga untuk mencuci tangan. Ditugaskan untuk memberikan edukasi tentang etika cara batuk yang baik dan benar. Batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh buat mengeluarkan kuman-kuman ataupun zat asing di dalam paru-paru.